Kenapa sih filter di IG tuh cantik-cantik gitu loh, Tan? Nih, Tan. Lihat deh, Tan. Tuh, kayaknya cantik banget gak sih? Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Janda. Resmi bercerai dari Angga Wijaya, kali ini Dewa Persik membongkar lagi siapa Angga Wijaya. Bukan tanpa alasan, pundi-pundi keuangan Dewa Persik berkurang, bahkan dari rekening Dewa Persik sendiri mentransfer ke orang yang Dewa Persik tak kenal. Membongkar keculasan Angga, mantan suaminya, menurut Dewa Persik, dirinya kesal karena Angga bekerja sebagai manajer namun tak pernah menafkahi Dewa Persik. Meski Angga mengungkapkan dirinya tak pernah digaji, Dewa Persik punya bukti-bukti keculasan Angga Wijaya. Tak hanya meng-up harga Dewa Persik, Angga pun ketahuan mentransfer beberapa kali kepada orang yang tak dikenal, salah satunya bernama Budianto. Ini dia bukti-bukti yang dibongkar oleh Dewa Persik. Saya tidak pernah mempercayakan atas nama Budianto untuk menerima uang DP saya, karena orang ini bukan tim saya. Jadi siapakah dia? Ingin semuanya jelas dan tak mau simpang siur, Dewa Persik pun memposting di sosial media pribadinya. Merasa hartanya disunat, Dewa Persik menyebutkan ini hanya sebagian, harta itu bukan segalanya. Makanya saya bertahan 5 tahun dan saya diamkan. Pernah menafkahi dan selalu bilang tadi gaji, didiamkan, aku pikir sadar dan berubah, ternyata makin parah. Ini mungkin maunya kamu, oke. Kalau gitu kita akan telusuri siapa Budianto ini. Karena 20 tahun saya berkarir, saya memang gak pernah memberikan nomor rekening selain atas nama Dewi Muria Agung. Dewa Persik pun akan mengambil langkah lewat hukum dengan pengecaranya Sandi. Ya, gitu. Ya pokoknya intinya adalah gue sudah melakukan yang terbaik buat rumah tangga gue. Dan kalau ternyata tidak diterima apa kebaikan kita, ya nggak apa-apa. Karena kan aku di sini sudah merasa bahwa aku sudah menjadi istri yang baik. Pas keputusan perceraian keluar, Dewa Persik kembali membongkar keburukan dari sang suami Angga Wijaya. Dewa Persik pun nampaknya mendapatkan respon komentar-komentar positif dari para netizen yang mendoakan dirinya. Ada yang menyebutkan perceraian Dewa Persik dengan Angga Wijaya gara-gara materi, sontak saja Dewa Persik membantahnya. Kalau di awal masalah finansial, Dewa Persik gak akan milih Angga Wijaya. Secara terang-terangan Dewa Persik pun menjelaskan kalau yang menggugat cerai adalah Angga Wijaya, Dewa Persik hanya mengikuti sebagai istri. Namun kini jauh lebih bahagia pasca bercerai dari Angga Wijaya. Udah berapa tahun sekarang gitu? Make up and hair. Siapa namanya? By Rick Carlos, Charlotte, and Alexa. Jangan lupa nonton pagi-pagi Ambiar ya, CP. Sekarang juga nonton ya. Udah melahirkan dia, ya bener. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.